Kepala Karantina Kesehatan Pelabuhan Jayapura, Harul Pijal, menyampaikan bahwa Gubernur Papua Lukas NMB dievakuasi ke Jakarta pada Selasa 14 April 2020 dini hari, sekitar pukul 1.20 waktu Indonesia Timur. Gubernur Papua dievakuasi ke Jakarta dengan menggunakan pesawat, didampingi keluarga dan dokter pribadinya. Sampai di Jakarta, akan dibawa langsung ke Rumah Sakit Gatot Subroto. Oleh karena itu, seluruh rakyat Papua, kami doakan Bapak kita, Bapak Gubernur Lukas NMB, agar bisa pulih dan bisa kembali ke tanah Papua untuk menjalankan tugasnya sebagai orang nomor satu di tanah Papua. Terima kasih.